Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal arda ba'da dzalika dahaha أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم. الحمد لله. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mana kita masih diberi kesempatan melalui taufik hidayat oleh Allah Ta'ala, yang mana pagi hari Jumaat di hujung-hujung bulan Zulhijjah, pagi Jumaat di hujung-hujung tahun ini, karena kita tak berapa hari lagi kita akan selamat tinggal bulan ataupun tahun 1444 dan akan memasuki tahun baru. Maka mudah-mudahan dalam hal keadaan itu kita azam dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam kebajikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam ibadat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, meningkatkan iman kita dan takwa kita, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, di pagi ini kita akan masuk sambung pula dalam majlis muzakarah ilmu agama kita, yang mana kita masih lagi mengikuti dalam tafsir Al-Quranul Karim dari surah An-Nazi'at. Surah yang Allah Ta'ala untuk menyatakan perihal perkara-perkara yang bersangkut paut dengan hari kiamat. Maka bagi kita orang beriman, wajib sebagai wajib iman kita, wajib dalam rukun iman, wajib percaya berlaku hari kiamat sungguh sengati. Bila masa mastaksarallahu ta'ala bi'ilmih, itu tertentu bagi Allah yang tahu. Tapi walau bagaimanapun, dalam kita beriman, wajib juga bagi kita persiapan. Wajib kita bagi kita tiap-tiap orang persiapkan deh bekale amale dan iman kita untuk menghadapi perkara-perkara yang berlaku pada hari kiamat dan perkara yang berkaitan dengan kiamat, iaitu bangkit, hisab, balas dan sebagainya. Walaupun benda tu kalau kita telik dan sebuah mata lendai kat suluh tak nampak belaka tu. Suluh tak gari belaka tu. Tapi kita nampak, kita gari, kita yakin kerana kita beriman. Apatah lagi beriman dengan Al-Quran, beriman dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang apa keluar, yang apa dia menyampai, yang apa dia bayar, itu sebenar dari Allah. Apatah lagi kita kenal dalam sifat dia sejak kecil lagi dah, sejak budak lagi dah, Muhammad bin Abdullah ni tak biasa bahawa maka apa saja yang dia bawa dah tu kita terima. Apa saja yang dia tegah jalannya kita menjauhi, itu kewajipan kita. Baik, kemudian yang kita nak masuk pula setelah mana dah Allah Subhanahu Wa Taala dah menyatakan perihal apa ni dah, iaitu dah Allah Taala mencerahkan langit. Saat itu Allah Taala menjadikan langit sebagai atap. Nah, kat pulanya Allah Ta'ala menggelamkan dengan malam saat itu, nak mencerah malam dengan mencerahkan siangnya dengan naik matahari. Jadi gelap sebab jatuh matahari. Karena matahari dibandingkan seperti pelita dunia, seperti tak kiang dalam dunia saat itu. Kemudiannya hari ini dan kita akan ikut pula kejadian bombing pula. Bombing itu pada minggu baru ini baca sikit, lepas itu duduk jadi tafsir dia tu. Tak jadi terang di segi amwa, bukan tafsir tak terang. Hari ini kita akan ambil balas semula lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal arda ba'da zalika dahaha. Allah Taala menyatakan kejadian bumi pula. Pun pandin sana itu. Yang dalam etikat kita iaitu dalam Allah Taala menjadikan dengan berlapis-lapisan, iaitu tujuh lapis. Tapi tujuh lapisan itu orang panggil berdamping, berdekat-dekat. Bahasa Thai kata jechan nan pen jechan thi yut tip pen nea deokan. Ya tak serupa langit. Langit tujuh lapis, tapi di antara satu lapis dengan lapis yang lain ada jarak perjalanan yang luas. Daripada langit yang pertama kepada langit yang kedua, satu pula perjalanan yang jauh pula situ tu. Yang langit yang kedua kepada langit yang tiga ada perantara pula. Dan bahasa saya kata rakyat hang, bahasa kita panggil sengih. Ada pegoming saat itu tujuh lapis tak ada sengih. Berlapis-lapis dia saat itu, berlapis seperti mana yang kita buat gambar kita orang petani ke supaya tepuk kosu tu lah. Itu tujuh lapis pegoming. Nah, kemudian kejadian Allah Ta'ala menjadi bumi ini pada awal tidak luas. Hamparan dia itu tidak luas, hanya sepik saja ya. Tapi apabila Allah Ta'ala lepas pada jadi bumi, Allah Ta'ala menjadikan langit, maka bumi satu itu meluas. Nah, tu tengok ni. Wal arda ba'da zalika dahaha. Baca tu pun kena ingat tu ha 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 ha. Ya tak sama tu mufrad tu lah. Wasatul halak dan aqsal halak, tengah halkunsa di sehujung halkunsa. Dan bumi kemudian daripada kemudian itu jadi langit. Bumi hak lepas daripada Allah Taala menjadikan langit. Jadi mana terjadi bumi dulu, kemudian baru jadi langit. Apabila jadi langit, al itu meluas, Allah Taala akan dia. Nak kaya kata kejadian bumi ni ada berubah dua kali juga weh. Apa tu syekh kita nak kaya tengok hurai dah. Kemudian daripada 2000 tahun setelah Allah Taala menjadikan bumi saat ni tu, dan apabila jadi langit lepas pada tu pula 2000 tahun tu, dan adalah jadi bumi dulu pada jadi langit. Takut dia mau tanya kata Allah Taala buat hak mana dulu hai langit dengan bumi ni? Jawabnya buat bumi dulu. Kemudian jadikan langit. Apabila Allah Ta'ala menjadikan langit, duk dalam keadaan lagu tu, setelah apabila ada langit sudah siap tu 2000 tahun pula tu, dan dengan tiada diluas, lepas pada tu lah, pada 2025,000 tahun tu lah, baru dipeluah apa semula bumi tu. Untuk waktu sedia air apa panggil jadarah makhluk-makhluk lain yang akan nak menjadi penghuni apa panggil bumi insan itu. Dan setelah pada itulah, kalau kita tengok dalam sesilah jarak ke, Allah Ta'ala memulai menghantarkan apa mula-mula turut main atas bumi, bukan kita manusia lagi, iaitu puak gulungnya Banul Jan. Puak Banul Jan, puak anak cucu jin apa weh, puak hatu dulu duduk atas bumi ni, belum ada kita.
Tapi mari duduk di atas bom ini weh. Masa tu tu tidak ada utusan lagi, tidak ada rasul, tidak ada pemimpin dari kalangan-kalangan dia tu. Dah, maka apa bila duduk kak, duduk buat rusak, duduk cara mengenak. Duduk cara mengenak, duduk cara siapa musuh pergi bertumpah darah tu weh. Dah, maka Allah Taala utuskan para-para malaikat halau giduk di dah pulau-pulau, bukit-bukit di tengah-tengah laut. Jadi gunung ganang. Jadi tempat bumi hamparan yang luas itu tidak diboleh duduki oleh para jin-jin. Tu pada ceritanya. Nah, patu po oleh halau-halau giduk ke bukit, orang panggil hatu bukit, hatu gunung, hatu pulau. Atau satu lagi kalau kita panggil hatu laut. Duduk di pula-pula. Apa molek kita pun pergi duduk situ. Apa tu duduk jumpa, duduk temu dengan dia tu. Pada asalnya yang kejadian. Tapi lah ni duduk gomok gaul habis dah lah. Di antara jin, di antara manusia hanya boleh jadi kita berasa tak ada sibuk kanduk ke kerana kita tak nampak dia. Tu ya. Ni pada ayat ni Allah Taala nak menyatakan, oh setelah Allah Taala menjadikan bumi, menjadikan langit, lepas pada tu pula 2000 tahun untuk Allah Taala membuka hapakan bumi itu jadi luas. Apabila menjadi bumi itu hamparan yang luas, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kalau kita tengok dalam susun ni ayat ni, pada asal bumi tak ada apa sekarang ni. Tak ada pokok kayu, tak ada bumi, saja-saja bumi, tanah-tanah gitu ya. Lepas pada tu lah Allah Ta'ala, lepas pada 2000 apa ni, 2000 tahun tu, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah sesungguhnya sesungguh mengeluarkan Allah daripadanya bumi itu akan mata air. Mula tu bila. Mata air kita panggil apa? Mata air yang besar yang apa? Jadi jawab, jadi sungai itulah. Keluar tu baik. Mata air yang terbenam dalam tanah lagi. Tapi ada lah mata tak keluar tu baik pada bumi. Kita panggil apa? Bogali panggil telaga. Ada pun mata air juga. Mata air yang keluar tu baik selalu dah. Tak nak kenapa uyak gali dah. Itu kita panggil macam-macam lah. Panggil jarak, panggil po, panggil tasik, panggil po macam-macam kelima. Maksud saya panggil lam huay, lam klong. Dah besar sikit pada dalam halang klong dia panggil menam, di ibu air. Daripada mata air lah kan. Anu sare ibu. Dah tu menam, setelah pada tu gak maka tu baiklah. Bila tu setelah 2000 tahun yang Allah Taala menjadikan bumi itu. Allah tengok tu dah. Dan makanan, apabila tubik mata air pada bumi enggak, dan makanannya tumbuh daripada bumi. Allah Ta'ala menumbuhkan apa panggil, daripada gapo tihak tumbuh tu jadi makanan tu, daripada rumput, padi, baca wakah sesor lah. Daripada rumput, padi, gandum, buah-buah kayu, macam-macam rasa lah kau tu weh. Dah rupuk, apa jenis rupuk lah ni jadi setakik besar buku rupuk ni. Kok kawasan kapo tepi kapo mo tu cari tempat yak musim cari nak tanam upuk. Tepi basa mo tu biasa de buat kasek mari nak tanam upuk dan de buat tu api makan lu. Upuk. Dulu kan kita kata de de semua de tempat dah hak lo ni de mo tani. Jadi satu tanam mesek takit hasil de bom ming pula dan tanam upuk ni. Tengah-tengah tempat de mo tu labo de mo kata lepo labo tanam tepuk upuk lagi pada buh wak benda padi wak pos tengah-tengah. Ini nak banyak kata asal kejadian Allah Ta'ala menumbuhkan pada bumi insan itu. Gandum, apa jenis padi, jenis poni, apa jenis pula. Padi puluk, padi jemuh, padi hitam, macam-macam pula. Jenis dia tu. Gandum. Gapo gandum ni? Weh siapa panggil apa? Pengsali dah. Pengsali. Kada jenis debu, ada debu juga tapi daripada berah puluk berah puan ni ya guys ya orang bahasa saya panggil pengkau cau pengkau ni yang itu ya kan. Hak ni pun apabila sebut gandum ni kena kepada sali dia. Gandum syair bahasa Arab kata buah-buah kayu fakih ataupun samarat buah kayu apa macam-macam tanah tempat tak kita jenis ni tak sama tumbuh hai buah-buah kayu yang Allah Taala menjadi pada bumi-bumi di tanah Arab. Dah, ambil anak degi, ambil dokar, anak kita ni tak tumbuh.
Tetapi lo ni usaha manusia kan. Ambil tamah hok di tempat bumi tanah pasir, mari tanah ke sini. Tu hanya jadi tak jadi tu ya. Kadang-kadang buah kadang-kadang tak buah. Kau tengok berita sehari dua ni dia jahasa, tanah tengah batas. Dan buah dia yang tuyuk tu baik. Sepaham pakak ni pukul demo lah awak-awak berita. Tunggu dalam YouTube, tunggu dalam Facebook. Duduk datang tempat tomo batas tempat lain ke? Ya, ini tak apa kenapa kawasan masjid jahat. Buah yang tuyuk, buah yang semaya-maya penuh. Tengok tu kejadian Allah Ta'ala nak tunjuk kata dia kuasa. Macam-macam. Pak Lon ni enggak kadang-kadang jenis tanah buah-buah ni tak ada pernah pakai tanah. Dulu enggak pernah duduk cagul dah ni. Mudah-mudah dia mau buat dah. Pada waktu itu pakai motor, oh, pandai manusia. Allah Ta'ala membagikan ilmu. Jangan ada, jangan tajam. Yang kadang-kadang juga kita nak pergi situ. Allah Ta'ala nak tunjuk kuasa dia. Itu kita kata ada hak, ada pembina. Masa Siti Aisyah, Siti apa ni, Siti Maryam dalam bilik, dia tak tahu kata paham buah mana, apa-apa penuh dalam bilik. Pelik buahnya. Hanya kita di segi kita tak kenal, tak tahu dan tak mengerti hakikat kekuasaan Allah Ta'ala itu. Hanya kita ada lagu gitu. Atas jalan labuk, atas jalan adab, boleh jadi jalahi labuk, jalahi adab juga pelik. Tapi kita akan beriman, tak ada pelik, Tuhan kuasa. Sungguh berkata mustahil, tak boleh jadi pun pada adab, pada agak, harus saja. Makanan dan buah-buah kayu, makanan manusia dan binatang. Tu masalah bombing apabila Allah Ta'ala menumbuh. Lepas tu bombing saat ni tu belakang mana pula Allah Ta'ala nak bekerjak. Wal jibala arsaha, dan bukit-bukit menetap akan dia atas bombing supaya tetap ia bombing. Ini nak satu alamat juga ni. Allah Ta'ala menjadikan satu lagi pada ayat lain kita panggil wal jibala autada, dan jibal bukit-bukit tu jadi penyajian untuk nak kemah, nak pocok bumi we kemah. Allah ni kadang di hari ni kan kita tengok ke bukit-bukit gunung tu duk kukuk buah birah. Pala penyajian, pala paku tu. Dah duk berata-berata apa munasabahlah. Kadang akhir zaman ni berlaku gempa situ, berlaku kocok pending wise situ, pending wise ni kenapa? Bongi paku yang dah mengejakkan bongi saat itu dah mudah kukuk dah buah dah. Dah pahak dah kukuk buah dah. Ini kejadian yang Allah Ta'ala jadi. Wal jibada arsaha, dan bukit-bukit itu menetap akan dia atas bongi supaya jadi tetap bongi itu. Supaya tetap ia bongi. Mata'allakum wali'an'amikum. Ini Allah Ta'ala nak sebut nikmat dah lah. Allah Ta'ala menjadikan bumi, dalam bumi saat ini mengeluarkan mata air, dalam bumi saat ini menumbuhkan pokok-pokok, buah-buahan, rupuk-rupuk padi gandum. Maka bersedap-sedap makanan bagi kamu. Ini untuk kita ni. Jangan degalik sangatlah. Dalam nikmat yang Tuhan beri sedap saat ini, apa kewajipan kita? Kewajipan kita syukur, kewajipan kita terima kasih. Kewajib kita ingat dengan nikmat Allah Ta'ala saat itu. Dan bagi segala na'am. Apa na'am kamu? Yaitu kerbau, lembu, unta, kambing. Kita ngaji lembak kerbau yang mana kan? Sah dibuat kerban dengan bagai binatang na'am. Apa binatang na'am? Bahasa Thai kata pasusat. Jadi menate hok jadi pelengok yang untuk buat makan daging. Termasuk lembu, unta, kerbau, kambing dan kibah, biring dan sebagainya. Itu na'am. Untuk kita bersedak-sedak dengan nikmat dia tu. Nikmat apa kita panggil? Nikmat makan daging dan minum susu. Susu lembu, susu kerbau, susu unta, susu kambing. Berlazat-lazat ada khasiat berlaku tu. Susu kambing jadi lagi minumnya, pula jadi ubat, jadi macam-macam. Semua tu nikmat yang Allah Ta'ala bagi untuk kita. Wa iza ja'atil dhammatul kubra. Duk kecek nikmat kau gitu gini weh.
Jangan gali. Eh, napa bombing tu hampar ke tumbuh subuh? Napa bukit itu ada apa ni jadi penyacet, duk bakukan bombing jadi kejak. Kejak subuh molek pun bukit selama-lama tu. Mari kita jagalah. Maka Allah Ta'ala menyatakan, maka apabila datang oleh sengkekala, Tammatul Kubra. Apa di Tammatul Kubra? Yani sengkekala yang besar, dibasarkan besarlah, yaitu yang kedua. Nak wayak kata sengkekala yang pertama tu tak ada besar lagi, tapi habis dah. Tak besar tu habis juga. Nak wayak kata dua kali tiup pai Israfil ni. Tiup pai yang pertama yang kita panggil yaumul akhir, hari akhirat, hari kesudahan. Waktu tu dari surah Tasaul kalau kita ngaji dulu tu. Apabila tiup mari gap, jadi pecah muka pobobong itu gini, bukit buka hok yang duk gunung duk ada lagi ni jadi debu tiup. Nah, bertabur-tabur ke hingga siapa tiup jadi hampu debu, selesai pada tu jadi samu tepak hok bongok bengi ada lemah ada bukit apabila berlaku kemat habis jadi samu rata belaka. Nah, selesai pada tu tu Allah Taala perintah. Ya di antara tu berapa tahap pula tu? Di antara tiup sengkekala yang pertama tu ada hadis pula yang nyata iaitu 40 tahun. 40 tahun untuk Allah Taala menghidupkan malaikat. Malaikat dulu. Makna kata selepas tiup sengkekala yang pertama tu siapa ke Israfil pun mati. Mati dalam keadaan itu tidak ada yang hidup. Malaikat Allah Taala yang melaung yang disebut mana rajut. Yang sebagai gajo yang masa dulu mana mereka yang derdaka tak ada siapa sejak daripada 40 tahun tu, maka Allah Taala menghidupkan dulu para-para mereka dan mereka inilah apabila bangkit mari Allah Taala perintah kepada Israfil tiup sengkakala yang kedua. Maka tiup adalah apabila tiup oleh Israfil keluar segala manusia yang mati ke atas bumi hidup sekalian. Buat tiup tu kawin, bangun bercocok, naiklah pengaklak pula tubuh. Ya, muka jadi sama habis dah kan. Masing-masing tumbuh, masing-masing tubuh hidup lagi. Hal tu hadis pula lah dan nyatanya. Mula-mula manusia yang bangkit ni ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terpatut orang lain mula-mula ialah pakat bangkit. Bangkit-bangkit sudah tu pakat mana? Pakat menuju ke mahsyar, ke maukif, tempat berhimpun untuk hisab amalan. Apabila situ tu yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Apa tu kejadian hari hak apabila bangkit tiup sengkekala yang kedua tu? Hak ni dibasarkan hari kiamat ni. Ada tiup sengkekala yang pertama yang panggil hari akhirat. Karena apa hari akhirat? Hari akhir. Akhir-akhir ni bahasa Syiah, bahasa Tarekat, hari esok dah. Tak ada dah lepas pada tu. Kenapa? Dah tak ada matahari, matahari, bulan, hancur, lupa lagi. Nak ambil kira hari mana dah tak ada dah. Maka habis kematian. Maka tiup sengkekala yang kedua ni lah bangkit. Bangkit tu makna bangun, iaitu kiam, kiam. Bangkit makna kiam, bangun daripada kubur. Tiap-tiap orang. Okay? Yang mati baru, yang mati lama, yang mati masa sejak lama daripada Adam, daripada mari turun mari. Nah, turun mari sampai berlapis lapis manusia pula tu bangkit situ tu. Nah, kemudiannya apabila bangkit mari hari itulah ingat oleh manusia barang yang ia kerja daripada kebajikan atau kejahatan. Pakak masing-masing kira lah weh. Aku di atas dunia hari itu buat segeri-geri-geri. Aku atas dunia hari itu masa hidup itu apa kalau hari pakai ingat-ingat habis. Memori jadi hidup klik semula dah. Tapi ingat tak Allah Ta'ala capok bubuh masuk mari bagi orang yang bangkit sana itu. Situlah weh kalau orang yang ada nampak dia ingat atas dunia hari itu tak ada amal ibadat, tak ada pemula gelap besar lah. Mula bagi serabut bosir lah. Ada pun satu gulungnya lagi bangkit. Bangkit hal kadang ia ingat kata masa dia hidup hari itu ia berima. Ia ada amal ibadah, ada amal soleh anak pakai. Tak ada kuasa pun. Bahkan orang panggil pemberian Allah Ta'ala hari itu keistimewaan orang panggil. Ada fiksir banyak-banyak perkara.
Kamadiannya situ tu Allah Taala nak menyatakan apa tu? Yakni dapat balasannya syurga atau neraka. Nah sebab kita ingat, Allah Taala pula catat pada sebagainya menyata apa pula ke nak pergi kepada syurga neraka tu berapa kali tu nak hisab timbang. Allah kenyata ada depan kita belaka tu. Patui nak nyata orang rugi berupa bangkit tu rugi dah. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan zahir di zahir. Dinyata apa yang panggil? Pasal saya kata catin pada hari kiamat ni akan jahim. Apa jahim? Iaitu tempat azab. Jahim, tempat azab, tempat yang diazab seksa itu bagi mereka yang lehat, yakni bagi tiap-tiap orang seorang tempat bagi kafir. Bawa bangkit situ nampak lah tempat orang kafir nak jatuh turun tu. Lepas tu orang beriman lah ke mana weh? Bagi orang beriman apabila nyata situ tu, dan lalu orang mukmin di atasnya. Ini nak ayat kata neraka di bawah titik sirat ni lah ni. Lalu atas tu juga. Tapi lah tu juga kak. Dinilai di atas iman amalan lah. Orang yang iman sepenuh amalan soleh. Lalu atas tu juga tapi cepat seperti kilatnya. Kalau berat sikit kak. Macam-macam lalu lah. Berimeh juga tapi kat weh berat kulit deraka banyak. Bukan lalu saja dok jatuh gatai. Tapi asal bina di atas imeh hok belakang sup orang berimeh dapat masuk syurga boleh juga melalui beberapa sahabat syafaat. Dalam hati hok kita dok ngaji hok kita orang panggil tabir Allah pilih dok nyatalah. Hingga siapa buat sahabat bagi orang berimeh ada tapi nak buat sahabat bagi kata kena azab mengikut amalan dia saat itu, buat sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ini, Allah Taala tak bagi tahu dia. Hingga duk mengayuh hadut riak dengan malaikat dalam neraka saat itu, barulah siapa suruh tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa siapa buat sahabat nak kumpul dahlah. Dekat masa dia kena azab, tak tahu Nabi Rasulullah pun Allah Ta'ala tak beritahu. Hingga siapa buat berlaku perkara apa gitu, hingga syafa'ah tu buat yang belakang su. Tepat buat hal tu buat belakang su pun 70 ganda daripada dunia. Itu kejadian orang berimeh. Ada poin kafe? Tak ada apa-apa. Bakal ledung juga segera. Kafe orang berimeh lalu di atas tu. Tu orang panggil sirak, titi tu. Fa amma man tagha wa asara al hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al ma'wa. Nyata lagi sifat orang rugi ni. Maka ada pun orang kafir bina di atas kufur dia saat ni terawih dan melebih ia orang kafir akan hidup dunia atas akhirat dengan ikut hawa nafsunya. Asal dok kecek sifat orang kafir ni. Orang kafir nak tu bina di atas kufur dia juga dia tak nak berbicara dah hak akhirat. Kerang dia au hai tim ti misalnya kita dengar. Hidup sekali sore, mati sekali sore lah. Kita ada puas, ada okak, kita utenti. Macam-macam kata. Ya, kata orang kufur nasabah. Kita orang beriman, ya hidup sekali sore, mati sekali sore sungguh. Tapi hidup kita selepas pada mati, hidup pula weh. Hidup pula tu, tak mati selama-lama tu. Kalau selamat, kalau berjaya kat tak apalah. Kalau tak selamat, tak jaya kat tak amalan dunia kat lah. Masuklah. Tu sampai terkena bunyata dah. Hidup dunia orang hak tusan itu melebihi ia itu neraka jahim. Itu ialah tempat kembalinya. Klik situ. Allah. Ini pengajaran ibrah. Daripada ayat ni, dua ayat dia menyata sifat orang kafir ni. Tapi dalam hal keadaan itu walaupun disediakan orang kafir
Nah, niat kuasa itu mu'iddat lil kafirin. Astagfirullahaladzim. Nah, demi yang dia tak kafir, tapi mereka-mereka yang walaupun iman ada tapi orang panggil mementingkan hidup pada dunia, mengikutkan hawa nafsu, banyak deraka dan maksiat dengan Allah Taala, maka tak lepas juga dikenakan azab sekiranya Allah Taala memperlakukan adil. Hanya ada harapan sekiranya Allah Taala nak berlaku di atas pemuda kasih saya dia, dia maaf ya apa, tapi gak kita kena minta maaf apalah. Dia ada juga dalam kitab Nawah Syekh Abdul Qadir dalam kajian bab taubat. Waktu kita ni apabila jatuh nama syiak kita tak boleh tabak, satunya kita janji bahawasanya pemurah Allah Taala. Tertipu dengan benda tu. Tak apa kita orang beriman. Tuhan ku siaplah tu kita orang beriman mati dah iman ni. Tu maka Syekh Abdul Qadir kata orang yang fikir lagu tu tu sangat-sangat bodoh. Seolah kata orang nak belayar tapi perahu duk tak darat, tak nak turun dalam air. Sebab itulah bagi kita yang beriman, kita buat amal ibadat yang Tuhan suruh. Sekiranya berlaku juga salah kerana satu ketika, satu masa nafsu kita mengkuat tak kita kan, jatuh jalan deraka. Maka jangan kita lambat-lambat, jangan tangguh, kita taubat. Kita menyuci diri dengan Allah Ta'ala, kita minta ampun dan kita minta maaf dengan Allah Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Menyesal di atas kesalahan kita, mudah-mudahan Tuhan ampun, Tuhan maaf. Jadi Tuhan terima taubat kita, mudah-mudahan kita selamat. Kalau tidak kan ni, neraka jahim itu adalah tempat sedia, tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal mahwa. Mari pula menyatakan sifat orang yang nak berjaya, nak melepas daripada azab neraka jahim tu. Nak buat lagu mana? Saat ini dia bayar hawa kafir, bina di atas kufur dia, tebar kufur dia. Saat itu apa yang buat, dia ikut hawa nafsu. Tak ada ikut, bahkan tak tahu hukum Tuhan. Bagi kita orang beriman, bina di atas iman itulah. Dan ada pun mereka yang takut maqam Tuhan, maqama rabbihi. Apa maqam Tuhan ni? Ya ini maqam di hadapan mahkamah, di hadapan hukum Allah Ta'ala di akhirat nanti. Hari ini kita kena beripung di depan dan hakim, iaitu keputusan oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti itu maqam marabbihi, hari yang kita akan beripung, hari yang kita akan mengadap dan pada hari kiamat di hadapan Allah. Pas kita di atas dunia, dah nampak-nampak dah benda tu dalam hati kita. Dengan ilmu kita, dengan keyakinan kita, dengan khabaran yang dibawa sampai oleh Nabi SAW, dah ingat-ingat dah tu. Kita tak dunia ni buat kerja, buat apa-apa, ingat satu hari kita kena berdiri dapat Tuhan ni. Satu hari kita akan mengadap dapat mahkamah Allah Ta'ala ni. Kita kena naik san, kalau kita kecek masa kampung kita. Apabila dia dapat san Allah Ta'ala di akhirat, dia yang buat putusan. Tidak ada lah nak boleh menolongkan kita melainkan amalan-amalan yang kita buat di atas dunia ni. Takut situ tu weh. Maka apabila kita nampak situ, maka wanahan nafsa 'anil hawa, maka dan menegah nafsunya daripada ikut keinginan. Breaklah. Panah breaklah, panah jagalah. Kenapa? Kan duk nampak di nung. Bagi orang tak ada perime, bagi orang tak ada takut situ. Dah bagi orang tak yakin dengan dah hari yang kita kena mengadap Allah Ta'ala di akhirat nanti, maka atas dunia ni sepengah kata tak ni kita lah. Cak awal raya kat awal hitam ti. Itu banyak sangat kelimah-kelimah yang kita guna kecek di hari ni. Ya, temti tu temti lah. Dan harga apa-apa jangan melanggarkan hukum Allah. Apa-apa lagi kalau masuk dengan hadis Nabi SAW dibandingkan hidup pada dunia ni seperti apa orang beriman. Adik, hidup kau beriman dalam dunia ni seperti apa? Seperti dalam penjara, seperti dalam tempat kurung. Adunya sejenul mukmin. Apabila ibarat dengan sejenul ni penjara, mana kata boleh makan, boleh diminum, boleh pergi mari, tapi selekat dalam lingkungan itu ialah.
Nak lakukan pada pagar gitu tak boleh. Begitu juga orang beriman, boleh makan, boleh minum, boleh setubuh, boleh berkahwin, boleh menikah, tapi tak ada dalam batasan hukum agama dibandingkan sepengah peti penjara saat itu. Nak lakukan lebih luas lagi tak boleh. Itu ibarat penjara, nak sebab penjara dengan hukum. Tukung kum khang duai lakan duai kod game kong Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maka Nabi kata ad-dunya sijnul mu'min. Sampai itu nak memuah-muah, nak lebih-lebih tak boleh. Allah itu nak bayar kata sifat orang berimeh. Apabila benar-benar yang berimeh, dia tiba sifat takut. Dia takut dia jaga. Apa itu tanya seumur ni, boleh ke dah tak guru nak makan awak ambil duit tu? Ha, ya tanya tu, dia tanya kenapa? Kali ingat kata dia duduk dalam penjara, takut lakuh pergi pada penjara, pada kek tu. Boleh ke dah gani-gani buat kerja gani? Tu. Nak gerbang, nak apa, tanya sama duit itu sama. Kenapa? Duduk dalam sifat yang kita jaga, seperti kata kita duduk dalam pagar. Tak semua duduk luar pada pagar. Tu sifat orang beriman. Dia kata dah buat dah tu. Dah pengaji dah, duduk tanya lagi. Ada lepak semaya, ada lepak kena gedak yang ama baca lagu ni. Kena gedak yang ama rokok sujud lagu ni. Pengatur duk ingat tu. Satu sifat orang beriman yang takwa, yang takut kepada Allah Ta'ala, takut kepada makam hari akhirat nanti. Kerana gedak ini, ia baik sahabih. Ia balik banci sosok tu baik satu-satu. Singla lik, singla noi. Puk terosok, cun butsin. Maka duduk nampak situ kita agak berimeh tu. Lalu telah cuma beringat rakwang sini tu. Sampai tu sifat beringat, sifat rakwang tu lah. Ada sifat orang yang sempurna imeh. Karena pada rakwang beringat tu bahasa Arab panggil wiqayah. Kelimah wiqayah telah dibahasakan sifat dari orang iaitu sifat takwa. Apabila saling pada takwa, pergi kepada bahasa kita panggil takut. Pergi saling kepada bahasa Thai panggil yam kering. ผู้ ศรัทธานั้นแท้จริงแล้วในจิตในใจของเขานั้นมีความยำเกรงอยู่เมื่อมีความยำเกรงอยู่ในจิตใจการกระทำการปฏิบัติอะไรก็ตามล้วนแต่ระมัดระวังอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของอัลเลาะห์กฎเกณฑ์ของศาสนาอย่าตามรู้ว่าหัวนับสูตรนะเนาะตามอารมณ์ตามความรู้สึกตามความปรารถนาใจชอบไม่ได้แล้ว Ya, tu hakikat beriman. Kenapa duk nampak dia nunggu? Bahasa Thai panggil gapo ni? Ut priya wai kin wan. Tah dunia ni gak makan tapi gak oh lah. Nanti makan hok manis di akhirat esok nu. Tu nak memuah nak pun nanti dah ada syurga lah. Nanti di sana lah tu hajar dari pesta dunia ni pada-pada jadilah. Tu sampai itulah hakikat orang beriman. Ya tak ada gamare orang panggil. Tak ada rupa-rupa hok pesen puah-puah memujakan nafsu panggil. Dah, muja-muja ni bahasa Thai panggil bamre cicai itulah. Bamrung bamre tu kok ikut nak tu saya hakikat kafe. Pada hari ni je lagu tu sampai ahli dunia di hari ni. Dah, apa pula dalam hakikat yang memuah memujakan nafsu yang mengenaikan pula pada orang. Ini takut ni. Takut kita tiru-tiru kata. Dah, nak pakai barang sedak, nak pakai cabu, nak pakai pos, ha, selfie dah kita dah. Selfie tak pergi laisuk. Laisuk pula. Ya, tunjuk. Nak pakai kata kita ni, duk dah nikmat dah sedak ni. Dah, pakat tengok pasti pakat jadi gila. Habis orang tengok pun, kan, tekai butangnya. Ikut like. Dah, ikut share. Habis itulah pas pangam mengenai dengan nikmat ni asal pangam dia. Pangam orang nabi-nabi ni. Pangam orang soleh-soleh, orang baik-baik ni. Pangam orang mengenai nikmat ni. Orang cu tu lah, orang cu nikmat tu. Pangam siapa? Ranga korun. Ranga korun. Korun dia cu hari dia tu tergelar bumi dia pakai cu tubik penuh seragam mah-mah dia ada tua tubik habis muak tahu tau dengan anak koci apa ego siapa orang berimek umat Nabi Musa ni kalau kita boleh jadi pokorong gate i bagu molek apa siapa tahu tu napa nak punah dah weh moga Allah Taala mulai sungguh tergelar Nah, kami
minta tolong dengan Musa. Musa paling mulak. Allah hati sebab itulah kita di hari ini apa saja jangan melebihilah dan nikmat yang Allah Taala beri pada-pada patut-patut dan ingat kata kita sini tempat kecak ya ni. Tempat kecak ya tempat kita nak memuaskan nafsu, tempat yang kita nak memenuhkan ingin ni di akhirat nanti. Maka nak pergi situ tu jagalah hukum dan syariat undang-undang bahasa Thai kata wiknai banyat ha Allah Taala kam nut sini ha Allah Taala wang kod ke sini pati batam ni sing ti Allah sung nah sung sa sung sung sang sung nah sung banca patut kita jagalah perkara Allah Subhanahu taala sung ham tadi itu. Tukar negara pun dia tengok ni nah bagi orang kafir kan tak ada lah tak ada tempat dia tu kan aja tempat yang Allah Taala sedia aja kerana dunia ni mengikut hawa nafsu nah maka tempat dia neraka jahim patut nak buat lagu mana tu cara menegah nafsunya tu maka dan menegah nafsunya daripada ikut keinginan yang haram. Kok haram itu kita jagalah. Hingga siapa kalau kita kecek bak makan, bak minum ni. Asal makan nasi, makan air, kok tak ada haram lah. Kalan. Boleh tak weh? Boleh lah kan? Karena untuk nak memungkinkan kita hidup kita dengan makan minum. Tapi dalam bak makan, bak minum tu pun Allah Ta'ala buat garis. Garis ni wayak kata nak ui gambar mudah-mudah dari kata kita duduk di penjara ni. Allah Ta'ala kata kulu washrabu. Makailah kamu. Washrabu dan minumlah kamu. Wala tusribu. Jangan lebih-lebihi. Jangan berdoa-doa. Jangan melampaui. Kenapa? Innallaha la yusri innallaha la yuhibbul musrifin. Allah Taala mai prod, Allah Taala mai chob kon ti tam arai lao keun leui. Mai wa ja keun leui nan nai kan din, nai kan nyuk, nai kan deum, nai kan kin ko tam. Patut bina di atas tu lah panggil mafhum mengagal Allah Taala tapi tidak apa apa-apa pesan lebih-lebih ini. Berdoa-doa tadi bilang ni. Tak disukai oleh Allah Taala lah. Patutlah kena jaga. Tak kalau tu pula maka masuklah amalan yang kita nak buatlah. Lah tu maka syurga itu tempat kembalinya yakni orang yang beriman dengan Allah. Tu tekek tu. Hak tu tekek mula-mula tu panggil bat hak mula-mulanya beriman dengan Allah. Ada ke dak Allah? Ada. Ada sungguh ke dak? Kemudian barang abang air kali. Tanya pula soal lagi tu. Baru bila iman kat tu. Ada rak Allah? Ada. Senyap kat tu. Sungguh tak? Apa jawab kena? Dua kali ada. Tak ada lagi. Kalau tak ada, kena kacak. Dua kali ada. Tak ada lagi. Oh, kena jawab kata? Ada. Ada sungguh ataupun di rumah kapur kita ada cerak atau cerak ke mana wajib pada akal. Lima kita Melayu kata ni cerak ada cerak sungguh tu wajib. Apa panggil wajib apa tu? Wajib akal. Tu duduk situ, hasut kurang-kurang asal email di situ. Apa tu? Lepas pada tu apa pula weh? Dan rasulnya dan rasul wajib kena cerak. Kena beriman dengan Rasul. Apa beriman dengan Rasul ni? Yaitu Allah orang yang diutus dilantik oleh Allah untuk menyampaikan hukum-hukum Allah kepada manusia dan jin. Dan Quran wajib. Nak etika dengan Al-Quran ini. Al-Quran daripada kalamullah bukan perkataan manusia. Dan hari kiamat beriman dengan hari bangkit, hari bangun. Yaumul ba'ts, yaumul qiyamah, hari kiamat. Mana yang terlepas pada nak bangkit, itu sebelum pada nak bangkit itu kena mati dulu. Mati itu ada kala macam-macam kelakuan. Ada mati dengan berlaku sebab kemalangan, maka malaikat Israfil, malaikat Izrail cabut nyamuk. Pak tu golek kan? Pak tu gisuk kesudahan tu, tak ada cara dengan Izrail dah weh. Bakal dengan Israfil tiup sang kekala. Habis, tak ada. Patut kau kena kecak ke? Duduk di rumah panjang benda sampai dia ni. Dah ke mana dia bertanya kata mati dengan tiup pasal Israfil ni? Nak bayar kata dua lah. Kejadian sahabat, kau berlaku mati saat ni tu. Kau golek pada golek kita lah dekat.
dicabutkan oleh Israel. Hanya kecek cerita lah. Nak jadi kecek, mati dengan sebab jelitek, mati dengan sebab mabuk hubak, mati dengan sebab macam-macam ada kata lah. Hakikatnya siapa dah aja, siapa warak masuk lah. Dah cukup dah situ tu. Nak kesok tak boleh dah mocok tu. Tu barulah berlaku kematian. Kemudiannya lagi apabila situ gak dalam kata berimeh tu pula Allah duduk saja kena dan mendiri sembahyang. Ingat tak ni duk jaga sangat ni. Dah tak sempurna imeh kalau ayat kata percaya Tuhan ada, percaya Rasul tu sungguh, percaya dengan Quran tapi kesemaian tak buat, maka tak jadi. Tak lepas lagi pada neraka jahim tu weh. Dan zakat, laku-laku tu. Puasa, ya sebut anak-anak gitu ya. Semayah, puasa, zakat, haji. Ni sebut hak apa ni? Sebut hak pokok, hak umi. Lepas tu hak caweng, hak rating, hak deher. Tu banyak lagi lah. Sedekah, kerok, zikir, mengatik. Buat baik dengan ibu bapa. Tak ada sebut sini ni. Buat baik dengan saudara, bui nafkah anak bini, bui mengaji, belajar, bui ilmu, tak ada sebut sini ni. Nak ayat kata hok sebut sini semaya, puasa, zakat, haji, sebut hok asah dulu. Maka nak bilangkan amal ibadat yang buat sebab bagi kita masuk surga Allah Taala dan melepaskan pada neraka jahim ni, nak sebut pagi ni. Allah. Karena apa? Kerana takut azab Tuhannya hari kiamat. Buat takut takut lah. Ni makam orang panggil makam apa ni? Keduduk ke orang umum, orang amah kebanyak ke orang berimej sini. Lepas tu dalam kalang ini ni Allah taklah jepuk suku pula lah. Wakpo muduk semayah, wakpo muduk poso, wakpo muduk sedekah, wakpo dua zakat haji. Kerana tunai perintah Allah Ta'ala. Ni tinggi nak lah. Dia tak gambar buku buat takut neraka tu. Dia tak ada gambar bab syurga atau orang panggil orang apa tu? Orang makrifat khosoh, maqam khosoh tu hatu bagi-bagi orang tertentu lah. Orang nabi-nabi, orang rasul-rasul, orang wali-wali aulia Allah tu. Tapi kita tahap pertama tu situ dulu. Wak pawi nampak juh warak boleh takut. Takut apa? Takut azab neraka. Wak pun nampak apa rajin sangat tu, duk ngatik, duk semaya, duk sunat apa. Harap-harap nak masuk syurga. Tak apa lah kita orang awet. Kerana apa? Kerana pulai kepada janji Allah. Nampak kan ni? Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ada pula menyaku dekat tiha ni. Duk jaga, duk bingat, duk cakawa nafsu, duk rangap. Ada duk kuat kum arum kamru supaya hitam sana. Kenapa? Kerana kata harap-harap dah surga Allah Ta'ala saat ni tu duk sedia bagi orang itu. Sampai tu kita duk ingat sangat tu. Allah, apa tu nampak tepat singgah siapa dah tu. Kita akan sama semula pula. Kemudiannya, kerana takut azab Tuhannya hari kiamat itu, syurga tempat kembalinya. Tu tempat jawab lagi dah. Duk takut, duk ingat, duk puas. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala menyatakan syurga tempat kembali mereka itu. Tempat kesudahan mereka itu. Kalau duk takut, duk ingat, duk jaga, duk jujur perintah Allah Ta'ala itu. Waktu syurga. Dan mari janji jamu yang begini. Allah Ta'ala tak mungkin janji. Allah Ta'ala tak silap janji yang dia. Lalu itulah. Dan hasil makna orang yang derhaka di dalam neraka. Nak saruk lah, nak saruk lah. Orang yang neraka dalam neraka, yakni tempat kembalinya kesudahan di akhirat ialah dalam neraka. Dan orang yang taat, yakni orang berimeh pula dalam keadaan berimeh saat ini, ia takut, ia jaga diri, ia tak ikut hawa nafsu. Itu panggil orang taat. Maka kejadian ia, kesudahan ia ialah di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan
insyaallah kita sambunglah. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mari Allah Taala nak menyata pula dan ayat jawab teh itu soalan yang ditanya-tanya oleh kafir bila hai berlaku kiamat. Dia tanya-tanya dah bukan kita lah ni weh. Bila berlaku kiamat? Kena lambat ni tak nak berlaku lagi ni. Maka dah insya-Allah kita akan sama Allah Taala nak menyata pula. Yas'alunaka 'anis sa'ah, lagi bertanya mereka itu orang-orang kafir Mekah dan akan dikau akan Muhammad daripada hari kiamat bila berlakunya, bila berlabuhnya, yakni bila berdirinya kiamat. Insya-Allah kita mari mengaji dan berkenaan dengan masa-masa yang sangkut paut dengan kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini giliran hadis rekodlah hadis ulul muram dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhul muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Hadis yang kita akan masuk pengajian kita hari ini setelah mana dulu duk cara berkenaan dengan bekah-bekah bijano orang kafir. Kita mengaji dah tu. Bekah-bekah bijano alak-alak tu bahasa Thai panggil pacana hok orang kafir itulah. Maka hok tu haram kita buat bubuh makan ni bagi kita. Karena bersabit dengan hadis Abi Sa'labah, dia tanya Nabi, ya ta kami ni, qultu ya Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahli kitab. Sesungguhnya kami ni sesungguhnya kami duduk tempat orang kafir ni, kafir ada kita kat tempat orang Yahudi lah, tempat orang Nasara lah. Maka Abi Sa'labah tanya Nabi, bolehkah kami makan pada tempat makan dia maku? Nak ambil puyuk dia matu pinggir makuk pinggir dia buat gila dengan dia boleh ke tak? Maka Nabi pun jawab lah. Nabi jawab, la ta'kulu fiha, jangan tegah lah tu, jangan kamu makan padanya. Lepas tu tak ada tempat hal lain dah weh. Bekah-bekah lain tak ada, muka tak ada sedia. Muka pergi tempat kapur dia mau. Apa kena kapur orang ada sana belakang. Nak buat ke mana? Asal pada lari dah, sekira lari sini kak. Sekira tak ada jalan nak mengelak kak. Maka barulah Nabi kata kena. Illa antajidu wairaha fagsiduha wa kulu fiha. Malaikat Nabi kata juga, sekiranya kamu tidak dapat peroleh yang lain, tak boleh nak cari lain. Lepas tu buat guna weh. Nabi suruh wasiduha wa kulu wa tu, maka basuh oleh kamu dulu dan makanlah kamu badannya. Tak apa. Kita baik mari basuh diri dulu. Lepas dah basuh saat ni, kita ikhtiar ikut kita lah. Ikhtiar kata puyuk-puyuk boleh dia mohon. Ni besok pun nak tergelabat tu juga. Kita tengok anak-anak. Kita buat juga lah. Basuh sekali atanah, 7 itu, 9 kali pula air itu, baru boleh naik itu. Kalau lah, tak sabar lah, saat main perai kai, chan siat eng, main perai, main daik tup. Ya, tak macam itu. Ya, ada saya mau besok tanya, ya, bicara ke isang, kok nunggu, dia mau tahu, kata orang fakta ni, maka ia semula. Ia semula, wi. Dia kata, ya, sudah, maka ia semula. Kata, muat serik itu, jangan. Kalau ia semua semula itu kena lah yang nak makan. Tapi kalau mau nak makan, mau nak semula diri. Hanya tinggu yang tahu kata orang Islam. Aku kau ruh ya tak. Kalau Islam kita kaitan siap kan. Aku siap hai mengelap ya tak. Tak boleh. Allah. Ini jadi. Selesai pada situ berkenaan dengan bekah-bekah tu. Hari ini nak masuk ngaji sikit. Bak samu. Bak samu. Kau habis dah. Kau hak bekah ni? Yang keempat. Rah. Yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. An Imran bin Husaini. Baca kita baca dengan bagih Husaini. An Imran ibni Husain radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu tawaddu'u min mazadat imra'atin musyrikah. Muttafaqun alaih. Gapo ni? Artinya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabatnya. Ini cara bakmi asmaya.
berwudu mereka itu pada satu tempat air, yakni gimbe asmaye pada tempat tak hilalah di kolah ke dalam beledri ke dalam tempat hok buh air, bekas buh air saat ni tu hok siapa? Kepunyaan perempuan musyrik. Kafir semua bala lah kita bangga. Tempat bekas air musyrik. Tu yo waya pandok-pandok gitu tak nak buat kesimpul lagi. Yo buat kesimpul saruf di belakang. Itu satu. Zohir pahe pada hadis ni buku bak buh mbek bekah uyu pinggir mbek wak buh makan ni kita nak masak bekah wak kape tak leh. Tapi sekira bekah dia ada air, ada buh air situ tu boleh kita kena air fire. Gipak. Kanik. Kau au nak lama noi deh. Au nak apa lah yo. Tak apa kita kena boleh. Ini pahaya pada zahir pada hadir ini. Tak apa, kerana Nabi SAW sahabat aku biasa membuat air semaya saat ini dalam bekah-bekah yang dibubuh air saat ini oleh perempuan musyrik. Moga kita pak kapung dan moga Allah dia, bekah dia, tak ada apa lah tanggung atas air yang bersih yang jernih tu lah. Dan sekiranya kita pun zon dah kata air ni air mutlak, tak ada bercampur dengan najis pun sebagainya, tak ada apa weh. Amalake gi tengok saning dah ada bekah dalam kau dah dalam jeluk dalam kau itu nampak kereta kain tu jilat klek-klek dah ha betul sangat je nampak tak apa kereta kain freaking dah lah freaking dah punya king dah ada jilat klek-klek dah dalam bekah air tu pakai tak sah ataupun palap haid palap haid tu sungguh palap nyokoh dah lah gi tengok dia jilat klek dah bakar-bakar apa itulah. Makan duduk basuh 7 kali dulu di kepala pahit itu namanya air. Makan cari air lain. Makan ikut cara ke sungai suku lah. Ini sekira kalau tak dapat tidak. Boleh pada hukum asalnya. Yang kelima. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini bak bekah apa dah? Asal lari buku bekah. Bekah-bekah ni pacana adalah sing wasadu ti sai sing kong ahan rukrung cai tang-tang dek. Hak tu asalnya pacana dengan makna bejana bahasa Melayu. Bahasa tak kata pacana yang nak dekat kat air terkelimah tu. Maka di situ tu asal kalau kita nak minum daripada mah itu, daripada gelah makuk pinggir hak mah perak ya tak boleh. Kerang tong, kerang ngen ti pen pacana tak boleh nak pakai kita. Tapi dalam hak keadaan itu kita guna lain. Guna dengan kalau masa dulu juga panggil makuk tanah, makuk pepala ni kita panggil kaca, gelah, cawe apa dah. Panggillah nama hoklo ni tu seramik, tak seramik, melamin, tak melamin, dia ada nama apa tu. Tapi ni jadi pecah getok. Lagu mana cara nak beki ya? Maka Nabi SAW iaitu anna qadaha nabiyya sallallahu nabi sallallahu alaihi wasallam in kasara. Pecah. Ini oyak ke satu amalan. Dia tak tahu haru. Pas dia jadi sipen ni, jadi hukum bagi kita belakang hari. Maka apabila pecah saat ni tu, fatakhaza makana sya'bi silsilatan min fiddah. Rawahul Bukhari. Apa tu? Artinya bahawasanya mangkuk Nabi SAW. Mangkuk-mangkuk ni bahasa Thai panggil cam. Kalau pinggang tu bahasa Thai panggil cam. Tak suka tu. Mangkuk ni adalah sikit. Maka pecahlah satu mangkuk satu padah dia panggil. Nabi sini pecah. Maka Nabi buat lagu no. Maka mengambil ia Nabi SAW akan tepat yang pecah itu akan puteri. Jangan baca puteri. Puteri orang panggil alak som alak puteri itulah. Puteri itu akan puteri daripada perok. Penepek ya. Nabi kibek pelekat makuh pecah sani peteri dengan alat teri yang dibuat daripada perak. Boleh. Patu mari timbuh hukum jawab lah. Makuh huraya daripada hadis sani tu gapo hok Nabi duk gaya tu. Jadi dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang memakai. Yani pakai dengan mana gunalah. Jangan pakai dengan mana pakai buah kubur baju ni. Dia guna kelima bahasa tu, pakar belakang tu. Memakai ini guna. Bahasa Thai kata cai, tu pakai dengan mana tu? Cai, bejana, pacana, mas, tong.
dan perok ngen ialah jangan hok Nabi lari saat ni tu hok lari mah perok sama sekalinya diperbuat daripada mah atau perok tak leh hok mah perok stok-stok tu. Hok kita kecek pasal kapal tu pinggir apa ni pinggir mah, pinggir apa ni pinggir perok, gelah apa ni gelah mah, gelah perok hok tu hok lari. Tetapi kalau sedikit, ada sikit ya. Kerana ada maksud, maka tidak mengapa ini harus boleh. Seperti apa? Seperti peteri, waktu di tempat-tempat sumbing, tempat apa itu gisadu, gipo itu sikit-sikit, ada apa? Dan sebagainya boleh. Ya gigako, ya gipo, gigetok, kita panggil getok lah. Apa serau itu, boleh kita peteri dengan mah, peteri dengan sadar, dengan perok, boleh. Hak semata-mata mah nak koyak lah. Oh, nak pergi situ tu gak bukan mudah kan kita lah kita larat. Nak sakut tekok, tak ada. Nak kita pakai puteri tu, nak koyak kata hukum, ni ngaji hukum. Hak tak seraranya, awak kita ada banyak ni weh. Tak ada taruh, tak ada nak buat apa weh, duit beli mah. Beli mah apa, mah pakar tak nak pakar, buka tekok. Beli wak pakai pinggir, wak pinggir sudu mah pula, jangan heret. Buh kata tu tu lo berik wi eh. Tak kata kena. Tak ada buat apa tak ada tempat nak tok dah ni. Beli wi sudu-sudu mah makuk-makuk mah pinggir mah jangan. Wallahu a'lam bissawab. Hati insyaallah kita sama semula bahagian sama. Bahagian apa sama ni menyucikan kulit belulai. Menyucikan kulit belulai ni bahasa kita panggil samuk. Lepas tu samuk dengan gapo tu suatu alat yang menggugur yang menyucikan daging, darah, lemak dan najis-najis yang ada pada belulai panggil samuk. Apabila selepas pada samuk maka jadi halal suci bersih. Nuak make nuak make pada nuak pakan nuak poboh ke orang duduk padah. Kerbo-kerbo tepat bocam buah air buah susu tu lah kuat daripada belulai. Bahasa kita panggil keratik tu lah. Dah capu sia dulu, keratik orang dulu. Dia buat pada belulai. Buah air, buah susu pun belulai daripada belulai untung pada kamar itu. Masa abang kecil-kecil tak ada tengok dah benda tu. Dia tengoknya masa duduk ke hilir itu. Belulai lembu ketika buat gerbai, buat apa tu. Buat apa? Buat mirip padi tu dah. Nak kaya kata halal. Lepas tu atur yang jalan berubat samuk tu. InsyaAllah kita main ngaji mula. Wallahu a'lam bissawab. Lebih beda kata makan pas bulu apa bule. Hanya kuku habis. Dia mau kata sedap bule pada daging. Oh sedap habis daging lah. Kalau daging ada lagi kena pilih kuih tak tepi gitu. Nak oyak kata jadi makan ni. Tak ada porak ni nak oyak kata dihukum boleh. InsyaAllah kita sama semula lah ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana aftah بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله تقبل الله منا ومنكم جميعا تقبل الله تقبل الله. Terima kasih.